Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Hari ini di vlog masak saya akan mencoba masak chicken popcorn ya. Seperti ini sajiannya. Terus disimak ya teman-teman. Oke, untuk bahan-bahannya di sini saya pakai 2 potong ayam dada tanpa tulang ya. Nah, ini kita potong-potong seperti dadu ya. Kebetulan saya potong-potongnya ini agak besar ya. Kalian juga boleh agak kecil, terserah bebas. Oke, lanjut kita siapkan bumbu untuk marinasi ayamnya terlebih dahulu ya. Di sini kita pakai merica ladaku 1 bungkus. Di sini aku pengganti cabai bubuk ya dengan balado bubuk desaku. Kalian juga boleh pakai cabai bubuk biar pedas. Nah, ini juga pakai kaldu dari Royco. Kalian juga boleh pakai totole ya biar lebih enak, kaldu jamur. Lanjut pakai garam secukupnya. Ingat ya teman-teman, ini kita marinasi dulu ayamnya. Lalu kita tuangkan air secukupnya, kita aduk-aduk hingga merata. Nah, jika sudah merata seperti ini, kita langsung masukkan ayam potong tadi ke dalam bumbu marinasi ini ya. Terus kita aduk-aduk. Oh ya, kalian juga boleh menambahkan 1 butir telur di sini ya. Nah, jika sudah tercampur semuanya rata, kita taruh freezer dulu atau kulkas selama 15 menit kurang lebih. Nah, ini dia untuk bahan-bahan tepungnya. Saya pakai tepung terigu, lalu ada tambahan tepung maizena, dan ada tambahan tepung crispy serbaguna. Nah, untuk opsionalnya di sini saya perbandingannya ya teman-teman, misalkan 2 tepung terigu perbandingannya dengan 2 tepung maizena dan 2 tepung crispy. Nah, ini saya bentuk dulu ya. Nah, ini gaya kerja di dapur ala Putri Raja ya, pakai sendok. Tapi sorry ya, saya bukan Putri Raja atau pangeran, saya rakyat jelata. Jadi kita gunakan tangan biar makin simple dan berkelas. Oke, langsung aja kita goreng ya seperti ini teman-teman. Nah, apinya dengan kompor panas ya. Kalau sudah matang seperti ini sajiannya. Keren banget dan simple banget. Dan sumpah ini enak banget, recommended 99 berkelas di Jakarta Selatan. Kalian wajib coba, sumpah gak ngerti lagi, ini enak. Thank you for coming. Wassalamualaikum.